Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang akak ini bengang sangat dengan seekor tauge Cina hotel ini. Cerita dia macam ini. Seorang akak ini sudah bayar deposit RM300 tunai dah untuk hotel Grand Lasis dekat Portition mah. Nak buat party hari jadi untuk anak. Ngam-ngam akak buka kamera buat review pasal sekeliling hotel ini. Mana tahu masa sudah check out, sudah sampai rumah selempan dah. Tiba-tiba owner tauge Cina itu ugut tak nak pulangkan balik duit deposit dan nak burn bar. Alasannya akak pecahkan meja dia. Oh, akak sudah bagi tahu sebelum dia masuk, meja pun sudah pecah dah. Akak siap tunjuk bukti rakaman video lagi. Tauge Cina babi itu tetap tak nak terima. Lalas akak sangkut debang semula, pergi Portition, bawa polis sekali, pergi settlekan tauge Cina itu depan hidung mata sepek dia. Polis pun sudah tengok video. Tauge Cina itu masih nak nego lagi. Katanya kalau macam ini dia burn RM100 je lah. Akak tak nak juga sebab bukan dia buat bunyi mah. Pengajaran baru, jika hotel itu Cina bunyi, rakam dulu siap-siap sekeliling. Jika ada losat, terus bagi tahu ataupun simpan sebagai bukti mah. Kau ini kan memalukan Cina je. Balik China lah. Jom kita saksikan video ni. Okay, hari ni aku nak cerita tentang short vacation aku. Tapi ending dia dengan polis macam dalam gambar ni lah. Jom aku bawa korang ke Lexis, okay? So, seperti yang korang tahu, Lexis ni ada dekat PD, ada dekat Penang. So, yang aku pergi ni dekat PD lah, Port Dickson, Negeri Sembilan. Ini bilik premium pool villa dekat Lexis. So, korang boleh tengok lah, ada macam kaca, boleh nampak air laut dekat bawah. Lepas tu, pool dia besar. Dan bilik ni boleh muatkan seramai maksimum lah, 8 orang. Okay, bilik ni memang rasa vibe dia lain sangat sebab dia betul-betul atas laut. Dan dalam bilik ni memang pool ni memang untuk kita lah, boleh mandi puas lah sepuas-puasnya. Okay, kita pergi bahagian belakang. Wow, belakang ni pun besar, memang besar. Ada dry kitchen. Okay, so belah belakang lagi kita ada dua tandas. Ruang tandas ni memang rasa besar lah. So, kalau muat dalam 8 orang dalam ni atau 4 orang, maksudnya 4 dewasa, 4 kanak-kanak ke, memang tak rasa sempit lah. Lagi-lagi boleh buka pula dia punya pintu sliding ni. Memang rasa luas sangat. So, memang sengaja kita orang book besar sebab nak buat birthday anak. Dan yang ni decoration ni buat sendiri. Kita orang buat sendiri lah. Suan-suan tu memang kita orang buat sendiri. Memang tak ada tempah. Untuk celebrate birthday, so kita orang ada invite sepupu dia orang lah. Tetapi untuk invitation ni kita orang dah masukkan dalam reservation. So memang akan ada charge lah kalau lebih orang. So dia orang ni hanya datang untuk celebrate dan akan balik lah. So untuk overnight kita orang hanya satu family sahaja. Ada pool juga untuk outdoor. Tapi pool ni hanya boleh digunakan untuk orang yang booking betul-betul under Lexis sahaja. Haja termasuklah bang. So orang yang booking private dengan owner yang luar, unit luar, so tidak boleh mandi pool dan juga naik pagi. So kes ni sebab aku kena scam duit apabila aku bayar dekat Lexis. Later. I dah masuk, I masuk. Kenapa you tak inform I kalau betul-betul memang masuk, I masuk, memang dah sudah crack. Kenapa you tak inform I? Seperti biasa you ada cakap cleaner you memang akan inform. Cleaner you memang ada inform. Kalau ada crack ke, ada gincu pun memang cleaner you ada inform. Tetapi kenapa masa WhatsApp dekat I, aku tu kena gambar, oh this table is crack. Oh this, this one dah. Kenapa tak ada? Cuma, hello, come, I show you. Come, I show you. Even this one, you tak ada cinta pun kat kita. You boleh blame us. Because you want to burn the 300, you can blame us. Alright. Okay. Untuk korang nak booking kat Lexis PD, dia ada dua lah. Sama ada korang nak direct ke Lexis PD punya website ataupun nak direct under Lexis PD, atau korang boleh cari dekat website-website seperti Agoda Booking untuk korang book Lexis PD lah. So actually Lexis PD ni dia ada jual unitnya kepada company-company luar untuk dihandle. So yang macam aku booking ni adalah under company luar. Unit dia dijaga oleh company luar lah, maksudnya bukan direct Lexis PD. Nak dijadikan cerita, bila aku booking dekat Agoda, dah booking and then sebelum aku masuk aku kena bagi deposit. Tetapi deposit tu aku kena direct dengan owner, which is aku kena bagi RM300 untuk bilik tu deposit. So aku pun masuk dengan bahagianya, biliknya best and then suasana macam
suasana Lexis lah. Kau masuk, ada pool, very clean, semua puas hati tak ada masalah. So nak jadi ceritanya, aku balik ni dengan puas hati, suami aku kemas semua, even sampah tak ada, macam orang baru check in. So memang kita orang keluar macam orang baru check in. Maksudnya very clear, kalau cleaner dia masuk, just tukar cadar je. Very very clear lah, tak ada basah langsung. So kita orang memang appreciate sangat masa tu, memang rasa happy, appreciate, thank you dekat owner dia masa tu. Tetapi selepas 2 jam, masuk message. Okay, message seperti ini. So dia cakap akan burn 300 sebab kita dah crackkan meja dia. Dia kata meja yang sebelum kita masuk memang very cantik, tak ada crack, tak ada apa-apa. I ada video, ini sudah crack. Ini crack saya. Yes, ini sudah crack. Yes, sudah video I mungkin tak nampak because I'm from far, tapi I can still see the crack in the video. Kalau kata nak settle, kena ambil 100. So memang very very orang kata, kalau kau tak buat, orang kata kau buat, kau rasa apa? Memang rasa macam, oh my god, apa benda ni? Apa benda? Apa benda? Apa benda? So kita orang decide untuk patah balik sampai ke Lexis PD walaupun dah sampai ke Seremban, dah keluar tu Seremban dah. Okay, so kita decide untuk pusing balik sampai balik ke Lexis PD. So dalam masa yang sama aku patah balik, aku memang carilah ada tak gambar sebelum ni masa kita orang masuk. Benda tu memang dah crack. And then aku memang tak puas hati gila. So dia kata memang akan burn. Dia hantar gambar meja pula, meja tu very clear. Maksudnya memang tak ada, memang tak ada defect lah masa sebelum aku masuk tu. Aku yang buat benda tu lah katanya. Aku ada satu video masa aku buka pintu nak masuk, timing dia masa aku check in, memang nampak dekat bawah meja TV tu memang nampak dah crack. So aku very thankful, memang ya Allah tangku. Aku tak tahu nak cakap apa. So aku terus tanya, aku call orang owner tu balik, aku cakap kat dia memang bukan kita. So dia boleh pula hantar gambar meja focusing on that meja sahaja, tetapi tak ada crack. So boleh tak korang fikir intention dia apa? Adakah orang nak ambil gambar meja yang tak ada crack, lepas tu nak hantar kat customer, lepas tu blame kita orang yang buat crack? So macam ada intention something suspicious tau dekat situ. Kenapa kau nak ambil gambar meja yang very clean macam tu? Lepas tu kenapa korang nak tipu kita orang, nak kata benda tu memang tak ada crack? Kita masuk, first step masuk dalam bilik tu, memang benda tu dah crack. Luckily memang ada video tu. Dia siap tanya aku, adakah bukti, hantarlah bukti, dia macam tu. Lepas tu aku kata lah, aku tak ada kan masa tu sebab masa tak check lagi. Lepas tu dia seronok lah, dia lagi seronok, dia kata memang akan burn. Okay, lepas tu aku check, okay ada. And then masa aku ada way tu, aku cakap memang kaki penipu lah, aku kena call polis. So kita orang call polis, kita orang datang dekat situ and then jumpa owner dia dekat situ. So owner dia mati-mati tak nak mengaku. Polis pun dah tengok dah, apa kata, dah tengok bukti, memang nampak bukti. Polis menyebelahi aku sebab kita based on bukti. Dia boleh cakap pula, dia kata sebenarnya I tak nak percaya, I percaya cleaner I lagi. Hello, zaman sekarang kau nak percaya orang ke kau nak tengok bukti? Percaya bukti ni, bukti ada timing. Phone ni takkan tipu sebab bila kita ambil gambar dia ada timing dia, ada semua. So dah tunjuk depan mata dia pun dia still deny. And then ditawarkan kita orang 100 untuk dia nak ambil. Ditawarkan 200 untuk dia pulangkan balik deposit kita orang. Tapi kita orang tak puas hati lah. Kenapa kau orang nak buat macam ni? Kalau bayangkan kalau gas yang tak ada, yang tak ada evidence, mestilah burn macam tu saja. Bayangkan kalau gas tu dah 2 jam, maksudnya dah sampai Melaka ke, dah keluar daripada area sini, memanglah burn. Adakah setiap kali korang buat macam ni dekat orang? So memang tak puas hati sangat. So video ni aku buat untuk korang lebih berhati-hati dekat Lexis PD kalau nak booking under private. Bukanlah aku nak besar-besar kain, tetapi aku rasa ini untuk kita punya right tau sebagai pengguna. So korang perlu tahu, tak boleh macam ni. Bayangkan kalau setiap kali customer masuk and then burn, berapa banyak customer dah burn 300. So berhati-hati, cautious. And then kalau let's say lah korang nak tahu siapa punya company, korang boleh DM aku. Sini aku tak nak expose sebab tak nak benda ni jadi isu besar lagi. Cuma video ni hanya untuk korang berhati-hati. Dan untuk situasi aku hanyalah orang kata luck lah sebab ada video bukti yang bukan aku yang buat. And then satu lagi yang bestnya, yang bagusnya, Agoda. Aku report dekat Agoda. Agoda is very good service untuk aku. Aku rasa sebab dia cakap macam ni, okay takpe, cik beritahu berapa ringgit yang cik tak dapat balik, saya akan pulangkan kepada cik dan kita akan monitor untuk this unit. Bagus gila. Walaupun bukan salah Agoda, tetapi Agoda take this responsibility untuk bagi kepuasan kepada pelanggan. Memang very the best. So bagi aku, korang kena hati-hati untuk booking. Kalau nak lebih bagus, korang booking direct to Lexis. Dan apa-apa korang boleh guna website Agoda untuk booking lah. Sebab aku trust gila kat Agoda. If any problem, Agoda akan handle dengan cara yang baik dan bagusnya. So thank you to Agoda. Bang 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 bangang. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.